pisau ini kakek rebut dari serdadu Belanda waktu nyerbu pabrik gula. Bayangkan, subuh-subuh kami berangkat dengan senjata seadanya. Dan kakek ini cuma bawa bambu runcing. Lalu tanpa sepengetahuan kami, tiba-tiba terdengar suara-suara petir. Ricodet, dia ini gabung ke laskar kami setelah proklamasi. Bekas rampok, tapi pintar masak. Pernah malam-malam waktu gerilya, kami semua pada kelaparan dan tak ada makanan yang tersisa. Lalu ketika jalan-jalan dijaga ketat sama Belanda, si Ali menghilang. Tapi pada saat kami mau mencarinya, tiba-tiba dia datang bawa panci yang mengepul dengan tangan telanjang. Ya, semuanya sudah pasti pada heran. Dari mana dia dapat makanan itu? Lantas, ya, si Ali kengengesan, bilang, ayo, kawan-kawan, kita makan. Ini halal kok, lumayan kan buat ganjal perut. Biarpun merasa ragu, ya, kami tetap siap makan. Entahlah, daging apa itu, tapi rasanya memang enak. Ya, nama juga orang kelaparan. Nah, setelah kami selesai makan, barulah si Ali bilang, halo kawan-kawan, kalau itu tadi rebusan daging cecak. Kami semua pada ketawa. Apalagi pas lihat si Ali menepi tangannya yang melepuh kepanasan. Dia ini orang yang pernah menyelamatkan nyawa kakek. Tapi pada saat dia sakit parah, kakek gak bisa berbuat apa-apa. Setelah perang selesai, semuanya berubah. Ya, politik. Ali. Harusnya kamu mati saat perang. Atau mungkin lebih baik kita semuanya mati saat itu juga. Tak, semuanya jadi berapa?